Permisi, Pak. Maaf, nggak ada receh. Lagi sibuk nih. Keluar sana. Tapi, Pak, saya cuma mau... Saya bilang nggak ada receh. Ngotot banget sih. Lagi sibuk nih. Udah, pergi sana. Maaf, Pak. Saya bukan pengemis. Tapi... saya cuma mau beli makanan yang ada di tulisan itu. Oh gitu. Memang ada uangnya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ini, Pak. Mana cukup duit segitu untuk beli makanan di kafe ini? Tapi, Pak, makanan di tulisan itu tulisan 20 ribu, Pak. Iya, tapi gara-gara kamu datang ke kafe ini, pelanggan saya pada keganggu. Kamu gak pantas di kafe ini. Udah, keluar sana. Tapi, Pak. Keluar. Udah, pergi. Saya bilang pergi. Tapi, Pak, itu... masih diri aja. Pergi sana. Saya bilang keluar. Pergi. Pak. Pergi. Lu makan di jalan aja. Lu gak pantas makan di sini. Denger ya. Lu jangan masuk lagi ke sini. Ngerti? Orang capek juga. Pergi sana. Kayaknya udah pergi tuh orang. Bikin repot aja. Tiwa! Iya, Bang. Perut gua sakit. Gua mau ke toilet. Lu gantiin gua ya? Iya, Bang. Mas, sudah makan? Belum, Bu. Kalau Masnya belum makan, ikut saya ke dalam ya. Enggak, Bu. Enggak usah, Bu. Enggak apa-apa. Enggak usah, ayo, Bu. Ayo, ke dalamnya ikut saya makan ya. Yuk. Enggak usah, Bu. Ayo, enggak apa-apa. Ayo, sini, Mas. Kita masuk, iya, Mas. Ayo, Mas. Masuk, Mas. Sini, Masnya. Nah, Masnya duduk dulu di sini. Nggak apa-apa, duduk. Masnya tunggu sini, saya kesana sebentar ya. Iya, Bu. Mas, saya pesan itu yang lagi promo, menu bento satu buat Masnya yang di sana. Sama keluarin beberapa camilannya ya. Iya, Bu. Sama ini, satu air putih ya. Ini, Mas, diminum dulu sambil kita nunggu makanan yang datang ya, Mas. Iya, Bu. Masnya udah lama sering ke
kesini lewat atau gimana? Ini baru pertama kalinya Bu saya mulung di daerah sini. Ini sih makanan sudah datang. Terima kasih. Nah, yes, makanannya yang sudah datang. Maaf. Safety. Ini sendoknya ya. Silahkan dinyepain. Makasih ya. Ayo Mas, dimakan makanannya. Nah, ayo dimakan Mas. Tapi Bu, saya nggak pesan makanan sebanyak ini. Dari mana saya bisa membayar semua ini? Mas, Mas nggak usah mikirin bayarannya gimana. Jadi, ini saya yang traktir Mas. Kebetulan, hari ini saya dapat rezeki lebih. Ya, jadi saya yang bayarin Mas makan. Nggak apa-apa kan? Ini beneran Bu? Iya, bener. Ayo, dimakan. Nanti keburu dingin. Iya Bu, saya makan ya Bu. Gimana makanannya? Enak? Enak, Bu. Ayo, enak, dimakan Bu. Terus. Ya, Bu. Sebentar, Mas. Saya tinggal dulu ya, sebentar. Ya, Bu. Ya, halo. Oh, iya. Sesuai yang kemarin saya bicarain ya. Ya, benar. Kurang ajar, udah gua usir, balik lagi, makan lagi. Hei kamu, berani bener masuk lagi, makan lagi. Enggak pak, saya. Jangan macam-macam ya kamu ya, saya laporin polisi kamu. Jangan pak. Bang, sabar bang, tadi itu dia. Kamu juga, ngapain biarin ini orang masuk? Kamu kan tadi udah lihat. Udah gue usir nih orang. Tapi bang, dia... Tapi apaan? Emang lu mau? Kafe kita ada orang kayak gini. Udah kotor, bau. Bisa sepi pengunjung kita, tau? Tapi bang, dia itu... Ah, lu tuh dibilangin ngeyel. Gua tuh udah lebih senior daripada lu, tau? Udahlah, lu dengerin aja kata-kata gua. Dasar cerewet. Ada apa ya ini? Oh, ini Bu. Orang ini udah kotor, bau, makan lagi di sini. Apa kata orang kalau kafe sebagus ini ada gembel kayak gini, makan di sini? Tadi saya udah usir. Sekarang dia malah balik lagi. Saya yang bawa Mas ini masuk ke sini. Ibu yang bawa? Iya, saya ngajak dia makan di sini dan masuk ke sini. Tapi Bu, masa kayak ini? Lain kali, kamu nggak boleh memperlakukan orang lain seperti tadi ya. Saya juga dulu pernah susah. Hidup saya banyak di jalan. Saya nggak punya rumah. Tapi roda kehidupan berputar. Kadang di atas, juga di bawah. Ketika kita di atas, kita harus berbuat banyak kebaikan. Karena kebaikan yang kita tanam akan berbuah juga kebaikan juga yang banyak. Lain kali juga kamu gak boleh ya merendahkan orang seperti itu. Apalagi sampai kamu menghinanya. Ya udah, saya tinggal dulu ya. Mas, dilanjutin makannya ya. Oh iya Bu, terima kasih banyak Bu. Yaudah, saya pamit ya. Iya Bu. Mas, maafkan kata-kata dan perbuatan saya ya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Saya juga minta maaf ya Pak. Kalau kedatangan saya bikin suasana di sini jadi nggak enak. Oh iya, maaf Pak. Kalau boleh saya tahu, ibu yang tadi itu siapa ya? Ibu itu atasan saya. Dia pemilik kafe ini.